Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar akan terus berupaya senantiasa meningkatkan mutu baik itu akademis maupun non-akademis. Dengan sekolahku, prestasiku yang ditayangkan di JTV, semoga semakin menambah motivasi untuk sekolah semua. Saya yakin dengan kompak kita bisa. Pemirsa, sekolah-sekolah di Kabupaten Blitar memang semuanya berprestasi. Tak terkecuali adalah Sekolah Dasar Negeri Tulis Kriyo 2 Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Di mana Sekolah Dasar Negeri Tulis Kriyo 2 Kecamatan Sanan Kulon ini memiliki program unggulan yakni penggiat anti-narkoba. Lalu seperti apa sih keunggulan dan juga potensi yang dimiliki oleh SDN Tulis Kriyo 2 Kecamatan Sanan Kulon ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Teman-teman, ini dia Sekolah Dasar Negeri Tulis Kriyo 2 yang merupakan salah satu sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Dengan visi yang diemban, yaitu unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis, serta mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa masa depan yang tangguh dalam IPTEK dan IMTAK. UPTD Kecamatan Sanan Kulon ini ada 31 TK dan 29 SD. Nah, untuk SD, alhamdulillah ini banyak sekali prestasi-prestasi yang diperoleh. Nah, ini semuanya atas jerih payah, atas inovasi-inovasi teman-teman guru, kepala sekolah, bahkan penjaga juga berperan di sana dalam meraih prestasi, baik itu prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Memiliki jumlah siswa yang terus bertambah, Sekolah Dasar Negeri Tulis Kriyo 2 terus berupaya dalam mewujudkan siswa-siswi yang cerdas dan berpendidikan karakter. Salah satunya adalah penerapan kebiasaan baik seperti bersalaman dengan guru ketika siswa tiba di sekolah maupun pulang sekolah. Kami sebagai kepala sekolah SD Tulis Kriyo 2 Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan ini SD Tulis Kriyo 2 dengan jumlah murid 127,50 laki-laki dan 77 perempuan. Jumlah guru yang PNS 4, yang GTT 4, penjaga GTT 1. Dalam kesempatan ini SD Tulis Kriyo 2 mempunyai visi unggul dalam prestasi baik akademik maupun non-akademik. Penerapan pendidikan karakter tidak hanya melalui kegiatan salam-salaman, namun juga dilakukan para siswa ketika akan memulai pembelajaran di dalam kelas. Kebiasaan tersebut adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya
lagu-lagu nasional, dan dilanjutkan dengan membaca doa bersama. Tak hanya didukung dengan berbagai pembiasaan baik, teman, Sekolah Dasar Negeri Tulis Kriyo 2 juga unggul dalam mutu pembelajaran bagi siswanya. Kegiatan belajarnya pun dibuat senyaman mungkin agar siswa dapat lebih mudah dalam menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Di SD Tulis Kriyo 2 ini mengikuti pembelajaran yang kelas 1, 2, 4, dan 5 itu kurikulum 13, kelas 1 dan kelas 6 kurikulum 2006 atau KTSP. Sedangkan untuk kurikulum 13 sampai saat ini bukunya masih belum lengkap, tapi untuk Bapak Ibu Guru sekuat tenaga mencari bahan-bahan lewat internet, ya, itu bisa buka di internet. Sementara itu, untuk meningkatkan minat baca para siswanya, penerapan literasi atau membaca buku pelajaran sengaja dibiasakan sekolah bagi seluruh siswa agar melalui gemar membaca, siswa dapat menambah wawasannya. Perlu diketahui teman-teman bahwa Sekolah Dasar Negeri Tulis Kriyo 2 Kecamatan Sanan Kulon memiliki program unggulan yakni penggiat anti narkoba. Untuk Bapak Guru Olahraga ini sudah menggiatkan tentang senam anti narkoba yang mulai saat kemarin sudah latihan ke semuanya. Mudah-mudahan pada hari H nanti bisa sukses, ya, bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Sehingga tak heran jika Sekolah Dasar Negeri Tulis Kriyo 2 Kecamatan Sanan Kulon ini ditunjuk oleh BNN Kabupaten Blitar sebagai sekolah penggiat anti-narkoba. SD Tulis Kriyo 2 mempunyai program yaitu masalah narkoba, di mana SD Tulis Kriyo 2 sudah bekerja sama dengan pihak BNN dalam rangka menanggulangi dan penolakan narkoba. Terbukti sudah ada sosialisasi informasi dari BNN untuk ke SD Tulis Kriyo 2. Penanaman itu diwujudkan dengan yel-yel. Yel-yel anti narkoba, yel-yel penolakan dengan anti narkoba.